good day, guys. Jadi hari ini gua bersama beberapa orang teman-teman gua yang juga merupakan sneaker enthusiast, kita diundang oleh Nike Indonesia untuk mempreview sebuah sepatu yang sebenarnya di luar tuh udah lama keluar, ya. Gua juga udah pernah bahas lagi sepatunya, tapi akan dirilis secara resmi official di Indonesia dalam waktu dekat ini. Kita dapat kesempatan untuk mempreview collection apa aja yang bakal keluar di Indonesia, khususnya di Jakarta. Gue sekarang ada di daerah SCBD Sudirman Business District. Gue mau ke Mall Pacific Place dulu buat meet up sama temen-temen gue yang lain. Then we go to, teleponnya bunyi, gue dicariin. Okay, guys, let's go. Sekarang lagi ada di gedung Bursa Efek Jakarta, which is di lantai 20 something di belakang gua ada kantor Nike Indonesia. Buat teman-teman dulu yang masuk ke sana, kita akan lihat preview sebuah sneakers yang ini sih sebenarnya gua udah pernah bahas juga kayak gua bilang tadi, tapi akan resmi diluncurkan di Indonesia segera. Oke, let's get inside, man. Tim Sus semua di belakang nih, hai Eh, ada Boy Mleno. Ini masih pakai Lunar Charge. Ya, kenalin, nama gue tuh Arif. Jadi gue tuh representatif dari Nike. Gue megang marketingnya Nike, so brand, digital, retail itu within my team. So launching in Indonesia. Kita di mana, Im? Kita di kantor Nike Indonesia, ya. Nike Indonesia. Gua mau kasih tahu ada di mana. Teman gue datang ke Nike. Lagi jalan-jalan ke Nike. Sekarang lagi jalan-jalan ke Nike. Coba lihat sepatunya dong tuh. Kita baru nge-preview sebuah sepatu yang iya, belum rilis itu ya. Ya jadi ya sepatu apa enggak tahu tuh kayaknya ya sepatunya tuh. Ya itulah pokoknya itu tuh. Tanggal berapa tuh keluar kira-kira? Tanggal 13 Juli. Pokoknya udah the shoes bakal rilis di Indonesia. Dan bakal pecah banget sih. Gitu deh. Pokoknya oke, guys. Itu aja, tungguin, guys. Sampai berjumpa lagi di The Sneakers. Deh.